Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kita jumpa di Get Talk. Pemirsa, pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, terus mengalami peningkatan. Terlihat dari terkenalnya Pulau Lombok, tidak hanya di dalam negeri, namun juga ke mancanegara. Nah, sektor ini pula yang menyebabkan banyak sektor-sektor lain, seperti pengembangan sentra kerajinan dan pusat oleh-oleh juga turut berkembang. Untuk membicarakan hal tersebut, sudah hadir bersama kami, Bapak Kadis Koperindak, Pak Fahri SPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak Kadis? Alhamdulillah, baik. Kemudian juga sudah hadir bersama kami ada Ibu Hajah Rohani Najmul Ahyar SPD sebagai Ketua Dekranatda Kabupaten Lombok Utara. Umi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat, nggih? Ya. Baik, pemirsa. Kita menuju Pak Kadis dulu. Pak Kadis, seperti pembukaan kita tadi bahwa pariwisata tidak hanya menjadi satu-satunya sektor yang berkembang, namun juga ikut mengangkat sektor-sektor lain seperti berkembangnya sentra kerajinan dan pusat oleh-oleh. Tentunya kita harapkan datangnya wisatawan ke Lombok ini bisa, dan khususnya di Lombok Utara ini bisa mengangkat nanti perekonomian Lombok Utara. Seperti apa ini, Pak Kadis? Ini merupakan sebuah peluang ya, terutama bagi Kabupaten Lombok Utara yang di mana Kabupaten Lombok Utara ini sangat dikenal oleh baik itu dunia luar maupun lebih-lebih lagi di dalam negeri ya. Jadi ini kami anggap sebagai sebuah peluang untuk bagaimana kita ikut mendukung program pariwisata ini dari berbagai sektor. Jadi pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus didukung oleh sektor-sektor yang lain, termasuk di sini adalah sektor industri, sektor pertanian, sektor peternakan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kami dari Dinas Koperindak Kabupaten Lombok Utara ini ikut juga mendukung pariwisata ini dari sisi industrinya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita beralih ke Umi dulu. Umi, khusus untuk pengembangan kerajinan di Kabupaten Lombok Utara ini, bagaimana sebenarnya peran Dekranasda, Umi? Peran dari Dekranasda Kabupaten Lombok Utara, pertama sebagai pembina. Membina para pengrajin dari sisi kualitas dan kuantitas. Yang kedua, berperan sebagai fasilitator untuk pemasaran dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Kalau untuk sentra oleh-oleh sendiri, kalau di Kabupaten Lombok Utara, sudah berapa yang terdata ini? Kalau yang sudah terdata sampai 14 kerajinan. 14 sentra oleh-oleh. Pemirsa, kita kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini sebenarnya tujuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan Kabupaten Lombok Utara untuk membangun sentra kerajinan. Nah, yang seperti lokasi kita hari ini apa tujuannya, Pak Kadis? Kita melihat para pengrajin ini ketika mereka menghasilkan sebuah produk masih dalam industri rumahan, tentunya ini sangat sulit dikenal oleh konsumen. Nah, oleh karena itu kami dari Koperindak berinisiatif untuk membangun sentra kerajinan ini bagaimana supaya pelaku-pelaku IKM maupun UKM itu bisa kita kumpulkan di sini karena kita tahu tempat ini adalah sebagai lokasi yang cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang akan menyeberang ke Tiga Gili. Sehingga kami bekerja sama dengan Dekranasda ya, bagaimana supaya sentra-sentra industri kita itu dikumpulkan di tempat ini supaya artinya mempermudah bertemunya antara pelaku industri dengan konsumen. Baik, selain yang sudah disebutkan tadi Pak Kadis, manfaat secara langsung yang diterima oleh pengrajin apa saja? Artinya tadi sudah disebutkan satu bahwa dalam pemasaran mereka lebih mudah. Selain itu ada lagi Pak Kadis yang lain mungkin? Ya, jadi selain itu, jadi produk-produk mereka ini bisa dikenal oleh pengunjung, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kembali ke Umi. Umi, seperti yang disebutkan tadi ada 14 kerajinan yang sudah didata. Nah, dari 14 itu sejauh ini pembinaan yang sudah dilakukan itu seperti apa? Artinya masih sebatas peninjauan atau sudah ada pembekalan-pembekalan tersendiri dari Dekranasda, Umi? Sejak adanya Dekranasda, kami sudah mulai melakukan pembinaan-pembinaan
dari baik itu kalau misalnya dari sisi kualitas, bagaimana finishingnya, bagaimana agar tampilan yang lebih menarik dari sisi kemasan dan lain sebagainya, itu sudah terus menerus kami bina para pengrajin kita. Kemudian di samping itu juga dari sisi kuantitas, bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan baku supaya mereka bisa mendapatkan hasil produksi yang lebih banyak. Karena untuk pemasaran, kalau kita berani dengan tantangan, tentunya juga pasaran akan lebih meningkat. Tapi kalau kita tidak berani dengan tantangan, tidak berani menyediakan dari bahan baku sampai kepada kemasan atau tampilan yang lebih menarik, tentunya pasarannya juga akan melemah. Seperti itu. Jadi bagaimanapun kami di Dekrana sudah memfasilitasi dalam segala hal dari sisi dari sisi kualitas sampai kepada pemasaran, tapi kalau tantangan juga tidak berani dihadapi oleh para pengrajin kita, itu juga merupakan satu hal yang sangat berpengaruh. Sudah ada peningkatan yang terlihat, Umi, mungkin dari awal pendampingan sampai dari setelah pendampingan sama sebelumnya, sudah ada peningkatan yang terlihat? Sangat terlihat. Sangat banyak sekali perubahan sejak sebelum bersama-sama Pemda dengan Dekranas sudah menangani, itu tentunya sangat membawa perubahan yang sangat signifikan. Ketimbang kalau Pemda sendiri bekerja, tentunya tidak semaksimal dengan adanya pihak lain, lembaga-lembaga lain seperti halnya kami di Dekranas. Karena mungkin lebih intens juga nanti pendampingannya, Umi. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak. Kita akan kembali bincang-bincang dengan Pak Kadis, juga dengan Umi di sini. Dan kita rehat, kita akan kembali di Getok saat lagi. Nah, itu loh, Bos. Justru kita sengaja mengkelirukannya agar bisa memancing perhatian pemirsa di rumah dan menggigit mata pemirsa di rumah. Bagaimana pendapat Anda tentang menguatnya harga dolar terhadap rupiah? Oh, ndak tahu saya itu dengan katolik perisata, ndak tahu hameni-meni, mundo mele apa-apa, bawah demesan sate bulayak, ikan bakar, iya, kopi. Masalahnya ini kempeng, Mbak, kempeng. Dan ya, program nggak jelas, wartawan-wartawan Anda yang nggak jelas. Ketua Maman, ganti anu nih Hakim nih Bajang Ahmad. Oh, ganteng sekali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Getok. Dan kita kembali ke bincang-bincang kita dengan Pak Kadis, juga ada dengan Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Utara di sini. Pak Kadis, tadi disebutkan sudah mulai menuju pemasaran modern. Nah, kalau untuk pemasaran online sudah dilakukan atau belum? Begini, karena kita ini termasuk kabupaten yang baru ya, dan IPM kita juga masih perlu pembinaan, maka selama ini memang IKM kita sudah ada juga yang menjual secara online, tetapi masih sebagian besar secara manual ya, secara langsung gitu. Jadi arahnya mungkin kedepannya kita akan ke arah online. Baik, Pak Adis, kalau untuk pendistribusian sendiri, artinya kalau pengrajin ingin misalnya seperti beberapa kerajinan yang kita lihat di sini, Pak Kadis, apakah ada syarat-syarat tertentu, artinya sudah terdaftar di Koperindak atau seperti apa prosedur yang harus dilewati oleh pengrajin, Pak Kadis? Jadi ini nanti dari Dekranasda mungkin yang menjelaskan kaitannya dengan kerjasama dengan para pelaku IKM. Baik, Pak Kadis. Nah, langsung dijawab Umi berarti ini. Ya, saya coba tambahkan bahwa setiap pengrajin, apakah itu dalam bentuk olahan maupun dalam bentuk kerajinan-kerajinan, karena kami di sini lebih konsen kepada kerajinan, namun olahan di sini adalah tambahan untuk mengisi sentra kerajinan ini. Adapun hal-hal yang perlu dilalui oleh para pengrajin untuk memasukkan barangnya di sentra kerajinan ini adalah mereka harus terdaftar. Mereka harus punya izin, punya label yang sudah disahkan atau yang sudah diakui oleh Perindako. Selanjutnya kalau untuk olahan harus memiliki label halal. Nah, adapun bagi para pengrajin kami yang belum memiliki izin maupun label halal, itu kami bantu.
itu dibantu dan digratiskan. Oh, iya. Jadi bagi saudara-saudaraku yang belum mengurus izin maupun memiliki label halal, kami sangat terbuka dari Dekranasda akan membantu Bapak Ibu semua untuk melakukan hal itu. Nah, ini mungkin ya, pemirsa di rumah dan khususnya pengrajin yang di rumah mungkin ini nanti kalau mengurus perizinan mahal kalau ini, nah sudah ada jaminan dari Umi sendiri tadi ya. Jadi Dekranasda sudah ada jaminan nanti dibantu dan gratis. Nggih. Baik, Umi. Umi, sebenarnya kalau di Lombok Utara sendiri kerajinan artinya ada enggak yang benar-benar khas dari Lombok Utara, Umi? Kalau dilihat di sini banyak sekali karena ada mutiara, ada kerajinan anyaman bambu. Ini yang khas dari Lombok Utara sebenarnya apa? Yang paling khas dari Lombok Utara adalah tenunnya. Seperti yang saya pakai sekarang ini adalah tenun khas Lombok Utara. Dan itu bisa dimodifikasi menjadi pakaian busana resmi seperti yang Umi pakai ya. Busana resmi, semi resmi atau semi formal bisa juga dan lebih kepada pakaian adat. Sebenarnya dasar daripada kain tenun ini sendiri adalah dipakai ketika ada ritual-ritual adat, akan tetapi mengikuti zaman dari modernisasi zaman sekarang ya tentunya kita terus mengikuti, bisa menjadi apapun, yang penting busana. Selain busana juga bisa dipakai untuk souvenir-souvenir, bisa jadi taplak meja, bisa hiasan dinding dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat daripada tenun ini sendiri dan terus akan kita promosikan dari dalam sampai luar negeri. Baik, itu dia. Tidak terbatas bagi busana tradisional saja tentunya, Umi ya. Baik. Pak Kadis, kita kembali ke penjualan. Saya masih penasaran sedikit ini. Sejauh ini berarti metode yang dilaksanakan itu penjualan secara langsung, Pak Kadis. Nah, ini ke depan seperti katanya Pak Kadis tadi akan digenjot menuju pasar online. Nah, sudah ada pihak yang diajak kerjasama untuk ke arah itu, Pak Kadis mungkin? Untuk sementara ini ya, jadi memang ada di antara pelaku-pelaku pengrajin ini yang menjual produknya secara online ya. Jadi namun kembali tadi seperti saya katakan bahwa kita akan berusaha untuk mengarahkan ke depannya supaya produk-produk kita bisa diperjualbelikan secara online. Baik, siap Pak Kadis. Dan kita harapkan karena memang kalau melihat kecenderungan sekarang hampir semua orang sudah pegang HP Pak Kadis ya, Umi. Jadinya mungkin kita harapkan Lombok Utara ke depannya sudah bisa diakses ini. Banyak sekali cendera mata maupun oleh-oleh yang bisa diakses secara online tentunya. Okay. Baik, kita... Boleh saya menambah? Nah, silahkan Umi. Kaitan dengan jual beli online, memang kami sebagai mitra kerja daripada pemerintah, yakni Dekranasda, kami sudah punya website. Website yang bisa dikunjungi kapan saja oleh para konsumen, apakah itu mereka bisa mengunjunginya langsung ke tempat kami atau memesan lewat online seperti yang kami sebutkan tadi. Jadi kami punya website. Nama websitenya mungkin ini? Nama websitenya? Nanti saya akan berikan. Oh, siap. Setelah nanti. Yang satu ini. Nanti akan dilihat ya untuk websitenya. Siap. Alamat websitenya ada, alamat emailnya juga ada. Jadi siapapun yang mau bekerja sama dengan Dekranasda, dengan Pemda Lombok Utara, silahkan bisa mengontak kami lewat email atau website. Baik, kita beralih lagi ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini selain yang sudah dibangun di Lombok Utara, ada tidak nanti rencana ke depan pengembangan selain di Teluk Nare maksud kami? Ada tidak nanti rencana ke depan ini pembangunan sentra kerajinan yang lain selain yang ada di tempat ini? Ya, kalau kita berbicara tentang keberlanjutannya, kami masih terus memprogramkan untuk membangun sentra-sentra seperti ini, baik itu di Bangsal mungkin atau di tempat-tempat keramaian. Ini tujuannya supaya bagaimana pelaku-pelaku IKM maupun UKM kita ini mendekatkan mereka dengan konsumen, di mana pusat-pusat keramaian. Bahkan bukan hanya sentra kerajinan, di Bangsal sendiri kami sudah membangun pasar hortikultural. Jadi ini pasar ini nanti akan mensuplai kebutuhan tiga gili ini, baik itu dari sisi kebutuhan buahnya, sayurnya maupun dagingnya, kami sudah membangun di Bangsal.
Nah itu dia Pak Kades, ini menarik karena selama ini yang kita ketahui bahwa kebutuhan tiga gili ini masih banyak di support dari luar daerah. Nah kita akan bicarakan itu setelah jeda berikut, namun kita rehat pemirsa, kita akan kembali di Get Talk sesaat lagi. Nah itu Bapak, justru kita sengaja mengkelirukannya agar bisa memancing perhatian pemirsa di rumah dan menggigit mata pemirsa di rumah. Sinchan? Bagaimana pendapat Anda tentang menguatnya harga dolar terhadap rupiah? Oh, ndak tahu saya itu dengan telek perisatan, ndak tahu hameni-meni, mundomele apa-apa, bawah demesan sate bulayak, ikan bakar, iya, kopi. Masalahnya ini kempeng, Mbak, kempeng. Tua mamang kanca anu nih. Hakim nih. Bajang amat. Oh, ganteng sekali. Nah, kembali kita di Get Talk dan kita sudah berada di segmen terakhir tidak terasa. Namun Pak Kades, kita masih punya beberapa hutang pertanyaan termasuk tadi pasar hortikultura Pak Kades. Sudah berapa persen ini pasar hortikultura ini mengcover kebutuhan dari hotel-hotel yang ada di Lombok Utara, terutama Tiga Gili tadi Pak Kades? Jadi pasar hortikultura kita memang saat ini dalam proses pembangunan. Jadi belum berfungsi, belum kita fungsikan karena masih kita anggarkan juga di tahun 2018 ini. Tapi kalau untuk petani sendiri, petani di Lombok Utara, ada tidak maksudnya peran mereka yang sebagai supplier dari beberapa ada hotel yang ada di Lombok Utara? Atau seperti apa Pak Kadir? True, kita akan mengakomodir mereka, petani maupun peternak yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara ini kita himpun di sana. Supaya jangan dari perhotelan ini membeli bahan-bahannya ke luar Lombok Utara. Ya. Bahkan mereka mendatangkan telur, kebutuhan telur per hari itu sampai puluhan ribu di Tiga Gili ini. Nah ini semua akan didatangkan dari luar. Sementara kita punya juga petani ternak di sini tidak terakomodir. Nah itulah tujuannya, sehingga supaya bagaimana petani maupun peternak kita diberdayakan. Baik Pak Kadis. Kalau untuk tadi sudah disebutkan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Utara tentang pelabelan halal. Di Koperindak sendiri ada upaya untuk mempermudah misalnya label, misalnya ada pengrajin atau pengusaha yang ingin melabel halalkan produknya ini Pak Kadis? Jadi justru di kantor kami di Koperindak sendiri menganggarkan untuk membantu masyarakat yang ingin mengurus label halal itu sebesar 2.500.000 per orang. Ini jadi kami akan membantu mereka dari segi pendanaan. Baik, nah itu dia satu lagi angin segar untuk pengusaha maupun pengrajin yang ada di Lombok Utara ini. Dari Koperindak sendiri sudah dianggarkan Pak Kadis. Baik. Iya. Kita fasilitatornya di Kranasda. Nah, siap. Kita kejar ke sana. Umi, kalau melihat ini kalau saya sih dari tampilan luarnya ini sudah sangat menarik. Tapi kalau dari Kranasda sendiri melihat kerajinan di Lombok Utara maupun bahan-bahan olahan seperti yang ada di depan kita ini sebenarnya sudah cukup mampu bersaing dengan produk luar atau apa yang masih kurang kira-kira Umi? Kalau berbicara kekurangan masih sangat banyak sekali kekurangan kita, karena Lombok Utara perlu dipahami, Lombok Utara ini masih usianya 9 tahun. Jadi semua harus kita pelajari dari kabupaten kota lain, dan itu merupakan tantangan besar buat kami kedepannya harus memaksimalkan daya dari sisi daya saing, bagaimana mereka bisa bersaing di pasaran nasional maupun internasional, karena kalau kita lihat sekarang dari sisi finishing saja mereka sudah mulai kelihatan hasilnya sudah mulai membaik, akan tetapi kalau kita kita tampilkan di pasaran internasional itu belum bisa. Nah, jadi tentu kedepannya ini menjadi PR bersama kami di Dekranasda dengan semua dinas terkait akan terus membina para pengrajin kita dari sisi finishing terutama, karena mereka banyak juga yang menjual setengah jadi.
setengah jadi dijual dengan harga yang sangat murah, lalu di tempat lain, di kabupaten lain, di finishing dengan cara yang sangat menarik dan dijual kadang 3 kali lipat. Hanya dengan finishing saja, dan dari Koperinda maupun dari Dekranasda sudah beberapa kali mencoba untuk mendatangkan pelatih untuk finishing ini, akan tetapi sepertinya ada kartu as. Sepertinya ada kartu as yang belum dibuka. Kenapa hasil daripada finishing yang sudah dilatih belum maksimal seperti apa yang kita inginkan? Seperti apa yang diajarkan oleh mereka, seperti ilmu mereka belum. Nah, jadi terus akan kami cari tahu kenapa kira-kira finishing kita belum bisa mencapai target daya saing di kelas internasional. Tapi kalau dari ketak ini Bapak sudah lihat, dari batok kelapa juga sudah lumayan bagus. Dan ini pun kalau masalah olahan makanan, dari kopi ini sudah sangat khas sekali kopinya, kopi bambu. Ya, dia dikatakan kopi bambu bukan karena terbuat dari bambu isinya, tidak, tapi karena ini adalah kolaborasi antara pengrajin bambu dan olahan kopi. Kopinya ini sangat original, jadi tidak betul-betul khas Lombok Utara. Jadi nanti boleh dicoba Mas, yeah. Kalau memang pasti Masnya bisa membedakan mana kopi Lombok Utara dengan tidak, Insya Allah akan ketagihan. Kalau daerahnya sendiri dari mana nih Umi? Dari Bayan? Ini dari Gangga. Oh, dari Gangga. Dan di tempat-tempat lain, di kecamatan lain pun juga sudah sangat banyak sekali memproduksi kopi, olahan kopi seperti di Tayangan, kemudian di Bayan, di Pemenang pun, dan hampir semua kecamatan ini bersaing. Masalah produk, kaitan dengan produk, dari kerajinan sampai olahan makanan, mereka betul-betul bersaing. Dengan keberagaman inilah membuat masyarakat kita perlahan-lahan semakin memperlihatkan dari sisi percepatan ekonomi itu sudah semakin meningkat. Baik, terima kasih Umi. Kita kembali ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, seperti yang disampaikan oleh Ketua Dekranasda tadi, sudah banyak sekali sebenarnya ini dari masyarakat sendiri, sudah banyak sekali sebenarnya sentra kerajinan maupun olahan yang sudah mereka usahakan. Nah, upaya apa lagi yang akan dilakukan oleh Koperindak untuk terus memajukan kreativitas masyarakat maupun usaha-usaha olahan seperti ini, Pak Kadis? Baik, jadi kami di Koperindak juga tetap setiap tahun mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku IKM maupun UKM, bagaimana meningkatkan kualitas daripada produk mereka, juga secara kuantitas bagaimana supaya mereka mampu memenuhi permintaan-permintaan baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan kami sendiri sudah menganggarkan tahun yang lalu bersama Dekranasda untuk membawa pelaku usaha kita sampai ke Singapura untuk pameran. Jadi satu-satunya kabupaten yang mewakili Indonesia di Singapura itu adalah Lombok Utara. Ya. Dekranasda Lombok Utara. Sampai dari KBRI sendiri bertanya, kenapa Kabupaten Lombok Utara begitu berani untuk hadir di sini mewakili Indonesia? Ya kami katakan, karena kami ini memang daerahnya masih di belakang dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu mungkin kami butuh lompatan-lompatan untuk mensejajarkan diri dengan kabupaten yang lain. Karena ketika kita bergerak hanya dengan berjalan, mereka juga berjalan. Kita berlari, mungkin mereka berlari. Oleh karena itu kita butuh terobosan-terobosan bagaimana supaya masyarakat Lombok Utara ini bisa menyamai kabupaten-kabupaten yang lain. Kalau untuk pasar sendiri Pak Kadis, ini sudah ada pasar tertentu, artinya sudah ada daerah yang menjadi tujuan pasar utama dari Kabupaten Lombok Utara, atau seperti apa pemasaran Pak Kadis? Jadi kalau ini kadang-kadang ada yang secara perorangan sudah bekerja sama dengan daerah lain, bahkan dengan luar negeri untuk barang-barang yang dipesan dari sudah ada kualitas ekspor. Baik, saya punya bocoran pemirsa, ini tadi Umi dari Dekranasda sudah menyebutkan ada website resmi Umi, ya. Nah ini situsnya itu ada di, bisa dikunjungi nanti di www.dekranasdaklu.com atau bisa dilihat di bawah ini. Baik, terakhir mungkin dari Ketua Dekranasda Umi,
apa harapannya ke depan untuk sentra kerajinan, olahan maupun usaha kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara demi kemajuan Lombok Utara tentunya ke depan? Harapannya apa, Bu? Kami sangat berharap dari Dekranasda ke depannya para pengrajin terus semangat. Apapun yang menjadi tantangan kita pada hari ini pasti ada solusinya di hari esok. Jangan pernah lemah semangat, karena kami akan tetap mencarikan solusi. Sebesar apapun solusi itu, sebesar apapun tantangan itu akan, kalau memang kita bersama-sama pasti akan bisa. Jadi Pak Kadis, mungkin harapannya untuk sentra kerajinan yang ada di Lombok Utara dan pengrajin-pengrajin yang ada di daerah Lombok Utara apa saja? Kalau kami dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengharapkan bagaimana supaya para pelaku ini terus mempunyai semangat untuk bersaing dengan daerah-daerah lain. Jadi perlu meningkatkan diri untuk bagaimana meningkatkan produktivitas daripada maupun kualitas daripada apa yang dihasilkan. Dan seperti kata Pak Kadis tadi ya, melakukan lompatan-lompatan, kalau berjalan tadi bisa ketinggalan seperti itu. Baik Pak Kadis. Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya. Umi, terima kasih untuk waktunya. Pemirsa, sangat menarik obrolan kita hari ini. Namun waktu pula yang memisahkan kita. Namun jangan lupa saksikan terus program-program menarik hanya di GTV. Saya Benny Pratama, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Get Talk selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.